Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menampilkan cara membuat efek portal ring. Contohnya seperti ini. Oke, bagaimana cara membuatnya? Langsung saja. Kita buka aplikasi After Effects-nya ya. Oke, kemudian klik Create New Composition. Oke, Portal Effect. Ya. Kemudian width-nya 1920, height-nya 80, durasi 6. Oke. Okay. Oke, langkah selanjutnya kita klik menu layer new solid. Oke. Okay. Portal frame. Kemudian oke. Okay. Setelah itu kita klik ellipse tool. Oke, okay. Kemudian kita akan membuat Max Ellipse, dan sambil ditekan tombol shift-nya, tahan. Kemudian oke, seperti ini. Oke, setelah itu kita klik Max Path ya, kemudian edit, lalu copy. Setelah itu kita tambahkan efek drop code kemudian particular. Oke, kemudian kita ke emitter. Oke, kita klik position, klik on stopwatch, position X, edit, kemudian paste. Oke, setelah itu kita klik mark 1 kemudian delete ya, kemudian kita arahkan. Oke, langkah selanjutnya kita klik layar portal ring, kemudian tekan tombol U. Oke, seperti ini kita blok. Oke. Dan sambil ditekan tombol Alt ya, tahan, lalu bisa seperti ini. Di off aja. Oke, okay. Seperti ini. Oke, okay. Langkah selanjutnya, kita klik position. Ya, kita berikan -90. Oke. Okay. Kemudian tambahkan, kita klik tombol sorry ya, kita klik tombol Alt, tahan, kemudian diklik dan tuliskan loop out. Oke, setelah itu kita ke emitter PC, point kita punya spear. Oke, okay, direction kita pilih directional, kemudian direct speed ini kan nilai 5, x rotation -90, y rotation kita arahkan dulu ke sini. Oke, okay, jadi -90, kemudian di sini -1. Oke, okay. Kemudian di sini menjadi 0. Oke, okay. Seperti biasa kita klik lagi portal ring, kemudian tekan tombol U. Oke, okay. Ya, sorry, kembali. Oke, okay, kita klik dulu ya, tanda stopwatch. Rotation -1. Oke, kemudian arahkan. Oke, ini menjadi 0. Oke, setelah itu klik layar portal link,
Portaring. Okay. Dan kita klik tombol Alt. Kita tekan tombol Alt tahan, kemudian klikkan sini. Okay. Dan tuliskan log out. Okay. Kemudian velocity 100, wheel motionnya 15, ya. Kemudian meter size 0, meter size 0, dan meter size x 200. Oke, ini seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita tutup, kemudian kita ke partikel menjadi 0.3, kemudian spill feedernya 0, size nya 3, size randomnya 50, oke. Kemudian size slice. Oke, kita pilih yang ini. Oke, tambahkan. Sorry, yang ini. Ini tambahkan seperti ini. Oke. Kita setelah itu partikel size nya plus meter 15.000. Ini oke. Langkah selanjutnya kita ke fisik. Tutup fisik. Kemudian air pilih bounce, kemudian gravity kita berikan nilai 500. Oke, klik bounce, collision event kita pilih kill. Oke, kemudian kita klik layar portal range, tekan tombol U. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita geser ya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita klik emitter. Oke, ini kita centang. Sorry, kita klik particle sec. Oke, kemudian follow motion from ya, follow motion. Oke, dan kemudian live stack. Oke, setelah itu kita pindahkan. Ya. Kemudian kita ganti nilainya. Particle stack menjadi 30.000. Oke. Kemudian film velocity motionnya menjadi 35, lalu particle size-nya menjadi 0.4. Oke. Kita kembali klik portal ring, tekan tombol U. Oke, hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita lock, kemudian edit, copy. Oke, kita arahkan ke ini ya. Oke, kemudian edit paste. Oke, langkah selanjutnya. Oke, langkah selanjutnya
Kita klik menu layar, kemudian new, lalu solid. Oke, kita beri nama blur, color white, lalu oke. Oke. Kemudian kita berikan tanda 3D, ya. Oke, tanda 3D. Setelah itu kita klik portal ring, kemudian kita ke bagian fisik. Oke, kemudian ya, bones, full layer, kita pilih fur. Oke, kemudian kita klik fur, ke arahkan, sorry. Oke, kita klik fur, kemudian tekan tombol R. Excitation-nya kita kasih minus 90. Oke. Kemudian kita arahkan, kita klik fur. Oke, jadi tulisan Z. Tekan ke bawah seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Oke, kemudian kita tutup ya supaya udah nampak. Oke. Setelah itu kita ke fisik. Sorry, kita klik portal ring, efek control. Kemudian kita tutup ya. Kita duplicate, edit duplicate. Oke. Kemudian kita tekan tombol U. Oke. Setelah ini tombol oke. Oke, kita arahkan. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita blok, kita arahkan. Mas, oke. Kemudian yang ini arahkan. Ya. Oke, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita duplikat lagi, ya. Portal ring kedua, klik edit, kemudian duplicate. Setelah itu kita atur waktu pun. Langkah selanjutnya kita pilih duplikat, sorry, pilih portal ring yang paling bawah dan klik menu edit, lalu pilih duplicate ya. Oke, kita rename dulu ini menjadi structure. Oke. Dan kita bawa ke atas. Oke, ini ya. Setelah itu kita klik ini particle set-nya ya. Kemudian kita smooth dulu.
kemudian velocity-nya 300. Oke, velocity distribution-nya 5. Hasilnya seperti ini ya. Oke. Kemudian, tadi kita uncheck yang ini. Oke, velocity motion-nya. Kemudian, kita ke bagian percent. Kemudian 0,2. Oke. Lalu kita ke fisik. Kita umum bidik air. Gravity kita akan nilai jadi 1000. Oke. Kemudian klik air. Turbulence field-nya, effect size-nya kita berikan nilai 250. Oke. Kemudian kita ke aux system. Oke. Emit kita pilih menjadi continuous. Nah, seperti ini ya. Kemudian particle size-nya kita ubah menjadi 350. Oke. Kemudian website-nya. Jadi partikel size-nya 350, size-nya 0,2. Kemudian size-nya 3. Kemudian size of life-nya yang ini. Ini. Oke, kemudian mode menjadi oke. Kemudian modem transfer mode normal kita belum tidak ada deh. Kalau kalau form motion-nya kita berikan nilai yang menjadi 100. Oke, jadi hitam. Oke. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya. Kita duplikat strukturnya dari klik workflow edit duplikat. Oke. Kemudian klik extraction ya. Sorry, kita klik structure 2, kemudian tekan tombol R division. Kita buka. Jadi, bukan
kan, Or? Om Razak, ya di situ aja di sini. Sudah kita atur rotasinya. Jadi ini menjadi minus 80. Sorry, minus 80 ya. Minus 80. Oke. Kemudian kita geser. Ini. Ya. Oke, hasilnya seperti ini ya kalau kita putar. Oke, setelah itu kita duplikatkan layar struct, sorry, layar portal yang ini bagian bawah. Oke. Kita klik edit duplicate, kemudian beri nama username, nama author. Oke. Dan kita arahkan ke atas, tutup. Oke. Ya, untuk outer, partikel size-nya kita klik, ya, uncheck, kemudian berikan nilai 20.000. Oke, lalu velocity-nya 5.600. Oke. Kemudian velo distribution-nya 5. Kemudian velo randomnya 100. Oke. Kemudian velocity function-nya 20. Kita lihat hasilnya kosong ya. Oke. Kemudian left side-nya kita berikan, sorry, oke, left side-nya kita beri nilai centang 0.7. Oke, kemudian size overlay kita kasih seperti ini. Oke, setelah itu kita duplicate author, duplicate, oke, sorry, ya, klik edit, kemudian kita klik author, kemudian pilih edit, lalu duplicate. Oke. Setelah itu, sorry, author, tidak ada ya. Kita klik layer author, klik menu edit, lalu duplicate. Oke, jadi ada author dua ya. Oke. Setelah itu,
Takut. Harimau ya. Jadi pun. Oke. Kemudian. Distribusinya kita ganti menjadi minus 20. Oke. Kemudian tekan tombol U. Setelah kita klik punch dan tekan tombol U. Oke, lalu kita arahkan ya. Oke. Ini kita jadikan tadi. Ya, yang ini kita klik dan kita ubah nilainya menjadi 0. Oke. Setelah itu, kita tekan tombol Alt tahan kemudian klik. Oke, tuliskan wiggle. Wiggle. Dan tutup kurung 5,200 tutup kurung. Oke. Hasilnya seperti ini. Ya. Setelah itu, velocity-nya kita kasih 3.000. Oke. Lalu ya, meter Z-nya kita kasih 10.000. Oke. Lalu size buffer life. Pilih yang ini. Oke. Oke. Seperti ini. Oke. Lalu kita ubah nilai gravity-nya menjadi 1.500. Gravity nih. 500. Oke. Kalau eventnya kita pilih bounce. Bounce 14. Oke. Kemudian bounce random 30. Slide-nya 35. Kemudian kita tutup semua ya. Oke, kemudian kita klik another motion. Oke, kecuali floor ya. Oke. Setelah itu, kita klik. Ya, setelah itu kita klik. Kita klik portal router ya. Oke, kemudian kita klik menu effect color correction, kemudian pilih curve RGB apa. Oke, kemudian kita klik curve edit copy ya. Oke, kemudian kita pilih ke portal punch dan oke, sahabat punch.
setelah itu kita klik menu layar new solid PG PG background color hitam. Oke. Kita akan paling bawah. Kemudian klik menu layar, new, adjustment layar. Oke, kita lanjutkan. Kita klik menu layar, kemudian pilih efek, lalu pilih ya, color correction, dan kemudian curves. Oke. Kita. Oke. Oke. Setelah itu kita pilih red ya. Oke. Kemudian kita atur seperti ini. Oke. Dengan green. Dengan blue. Oke. Seperti ini. Oke. Mungkin green-nya saya agak tambah.
ini. Enggak. Sorry. Ya. Setelah itu ketikkan di sini glow. Okay. Glow akan oke. Okay. Right. Oke, okay, glow. Dan glow thresholdnya bernilai 100, radiusnya 500, dan glow intensity 2. Oke. Okay. Lagi glow. Ya. Jadi di sini ada glow 1 dan glow 2 ya. Di glow 1 kemudian glow kedua. Baik, menjadi 50. Lalu radius 50. Dan 1. Oke. Okay. Nah, kemudian okay, kita blok ya, klik dulu ini, okay. Dan kita blok semua, dan klik menu layar, kemudian pilih kompos. Oke, okay. Efek fix. Oke. Ya, setelah itu kita tambahkan video. Klik menu layar time freeze frame. Okay, kemudian okay. Sorry. Ke sini pilih layar menu sorry edit split layar. Hapus ini tarik oke dan kita klik oke. Oke, okay. Kemudian klik normal kita ubah menjadi ADD. Oke. Okay. Kemudian kecil.